sempat dihentikan selama 2 tahun terakhir akibat dampak Covid-19. Kini acara Car Free Night kembali digelar. Iya, ditahajannya ini Cek Sama mengambil tema uh -uh. Ha, wisata kuliner kampung kita uh -uh. di mana uh, majelis tersebut disambut antusias oleh masyarakat Bengkalis. Uh -huh. Guna mendukung ekonomi masyarakat di bidang UMKM, Komunitas Pemuda Penggerak Dakwah Islam Bengkalis menggelar acara free Night, kegiatan yang dipusatkan di Jalan Sri Pulau Kota Bengkalis ini mengambil tema wisata kuliner Kampung Kito, yang bertujuan untuk membantu ekonomi UMKM setempat supaya dapat maju dan berkembang. Selain untuk UMKM dan hiburan, kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk pembangunan rumah Quran gratis cabang ketiga yang digagas komunitas pemuda penggerak dakwah Islam Bengkalis. Berbagai makanan kuliner dijual di tempat ini sehingga pengunjung yang datang dapat membeli langsung berbagai makanan yang dijual pedagang. Salah seorang pedagang Eni Fitriani mengatakan Carefree Free Night yang digelar sangat membantu ekonominya dan kegiatan ini diharapkan dapat terus diadakan. Enggak belanja tadi. Udah. Ramai ya? Kakak sini jual apa aja nih? ini ada bakso, bakso crispy, uh -huh. bakso crispy. Uh -huh. uh, Sama sal Oh, harapan Kakak dengan ada Carefree Free Night ini ke depan mungkin dibuat lagi ya? Ya. Uh -huh. Terbantu lah, sebagai pedagang dengan ya, ada dibantu, sangat terbantu. Ramai ya? Melalui kegiatan Care Free Night, diharapkan menjadi wadah untuk mendongkrak ekonomi UMKM yang ada di Bengkalis. Randi Ardiansyah melaporkan.